Segenap keluarga tarekat MSC terkasih, saya Yohanes Lipuada, Uskup Keuskupan Agung Makassar, dengan ini dari relung hati yang paling dalam mengucapkan provisiat atas usia 100 tahun tarekat MSC berkarya di bumi Sulawesi. Prefektur Apostolik Sulawesi didirikan pada tanggal 19 November 1919 dan pelayanannya dipercayakan kepada tarekat MSC. Tanggal 10 Februari 1934 ditingkatkan menjadi Vikariat Apostolik Sulawesi dan tanggal 19 April 1937 Vikariat Apostolik Sulawesi dibagi dua, yaitu Vikariat Apostolik Manado dan Prefektur Apostolik Makassar yang dipercayakan pelayanannya kepada tarekat CICN. Karena itu saya sering bercanda, keberadaan gereja lokal yang sekarang bernama Keuskupan Agung Makassar rada aneh, karena lain ibu yang mengandungnya dan lain ibu yang melahirkannya. Dikandung oleh tarekat MSC dan dilahirkan oleh tarekat CICN. Tapi nyatalah cinta pertama tarekat MSC kepada gereja lokal Keuskupan Agung Makassar tidak pernah padam. Setelah 55 tahun, tepatnya pada tahun 1992, tarekat MSC bersedia kembali lagi mengambil bagian dalam pelayanan di gereja lokal Keuskupan Agung Makassar ini. Sampai sekarang, tarekat MSC melayani dua paroki, satu di Kota Makassar dan yang lain di Kevikevan Luhu Raya, yaitu paroki Saluampak. Oleh karena itu, pada hari yang bersejarah dan berbahagia ini, perkenankan saya atas nama gereja lokal Keuskupan Agung Makassar menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada tarekat MSC. Dirgahayu tarekat MSC, 100 tahun berkarya di Pulau Sulawesi. Maju terus dalam pelayanan demi kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan manusia.